kita memasuki KM 68 Tol Purbalenyi. Oke, Mas Adit. Oke, situasi Tol Cikampek dari Jakarta ke arah Cikampek dipadati oleh kendaraan pribadi. Tidak ada kemacetan parah, tapi aman lancar jaya ya. Itu juga dari percabangan ke arah Purwakarta Cilenyi ini masih terpantau aman lancar jaya. Tol ke Purwakarta. Kalau Mas Adit mau ketemu rombongan dengan Pak Rizky Travel, nanti saya kabarin. Tadi saya ketemu kupu-kupu Ayu juga di KM 39, mungkin kupu-kupu Ayu tim Karawang. Oke, di depan kita ada CD 23 dari Rambutan menuju ke Sumedang. Juga bis dari Lebak Bulus menuju ke arah Garut. Juga melukta, Pak Nid. Iya, kupu-kupu Ayu kayaknya dari Karawang ya. Ya, Mangdul Damang Kang Tresna Widantara. Restu iki Guse Wong Jawa Timur ya, platnya kan. Tapi biasa dipakai jadi bis karyawan di arah sekitar Bekasi Karawang sekarang. Yusuf Prihartono, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Hadi. Oke, assalamualaikum Bang Hadi. Ya, Bapak Ahmad Rosim, saya bersama Gatot Kaca Muka Bengkel Mangdol Sud dengan bis bus best premium ya. Nomor lambungnya BP02, julukannya Vega. Yusuf lagi ngebolang ya. Oke, ya siap, mantap. Aduh, loading. Oke, sinyal udah mulai agak terkendala, ada kendala di sini ya. CDU. Aduh. Yusuf lagi bolang ya Bang, arah Cilacap, arah barat. Ini bis dari Jakarta ke arah Cilacap ya. Saya mau pulang kampung ke Garut. Mas Adit tanggal 26 bisa gak Kang ke Purwokerto acara kunjungan ke Garasi sama Mania? Waduh, kurang tahu saya. Tanggal 26 nanti kalau bisa saya japri Mas Adit. Premium Vega BP02 yang biasa berangkat dari Kampung Rambutan pukul 6 pagi ya. Driver Gatot Kaca Muka Bengkel dan kadang-kadang Abah Amir ya. Bus Best Premium Vega BP02 tiket Rp150.000 dengan pelayanan prima, full musik, dapat air mineral dan juga menikmati makan siang. Kalau dari Jakarta menikmati makan siang di restoran sekitar Warung Nagrek. Kalau dari arah timur menikmati makan di sekitar Raja Pola, emang ya? Betul ya? Iya, Raja Pola. Di Raja Pola.
Yusuf Prihantono Cipularang ya, ramai lancar ya. Tadi ada kemacetan di Cikampek saja, itu pun ada kecelakaan beruntun ya, mobil-mobil pribadi. Kalau di sini mulai sedikit agak padat nih di KM98 arah Cileunyi ya. Dan menurut tow driver kita nih, nanti biasanya macet itu keluar pintu tol Cileunyi hingga ke sekitar Nagrek ya, macet. Limbangan biasanya udah pasti macet limbangan. Oke, ada bis NJI ke Depok ya. Sedangkan di depan kita nih ada base premium BP03 Aquila, startnya dari terminal Kalideres. Dan tadi juga ada base premium Vela, jadi semuanya nih pasang 3. Kalau Vela biasa bergerak dari terminal Pondok Pinang Lebak Bulus ya. Ini biasa ada kepadatan seperti ini, itu banyak truk ya. Jadi truk-truk bermuatan berat jalannya melambat dan kendaraan pribadi ramai, jadi akhirnya padat raya, tapi segini mah terbilang lancar. Bis Padang NMTM di barisan di seberangan dari Bandung. Ya, saat lagi kita akan memasuki Kabupaten Bandung Barat dan meninggalkan Kabupaten Purwakarta. Ini padat ya, ada truk bermuatan berat dan ini treknya trek menanjak, jadi kontainer ini cukup lambat. Hadit Ramadan 25 NJI Depok Bandung, rame dia. Oke. MTM Bandung ke Padang barusan. Saya masih di dalam bus base premium BP02 Vega berbatasan dengan Prima Jasa Bekasi dari Singaparna, dan di depan kita ada Aquila bus base premium keberangkatan dari Kalideres menuju ke Kalimantan.
300 deh ini. 300